Selamat hari Lebaran, kita makan nasi lah padang. Marilah makan nasi padang di Hotel Mariano Red. Di mana ini, Bun? Bunda udah di Jakarta, di Indonesia. Sekarang Bunda nginap di hotel Le Meridian Hotel. Hotel kesayangan Bunda. Hotel yang memberikan servis yang sangat luar biasa. Hotel ini adalah anak Bunda. Kita makan nasi padang dulu. Ini yang mana? Kita makan nasi padang dulu ya. Ini yang mana? Iya, anak Tuhan. Ini abis makan, kalau Bunda tidur langsung tidur aja. Nggak usah pakai-pakai dibangunin sahur ya. Soalnya Bunda nanti tidur. Ini kayaknya Bunda nih kecapean bener ini. Jadi nggak ada istilah-istilah bangun sahur. Udah lanjut aja gitu bangun langsung. Kan Bunda bawa telekung. Telekung dari mukena. Loh, koper Bunda mana? Oh, mukena dari itu. Mukena dari mana? Dari ini, dari siapa? Memang untuk mukena mau lebaran sekalian. Dari ini alam menantunya siapa itu? Anissa Pohan. Anissa Pohan, menantunya Anissa Pohan. Kok menantunya Anissa Pohan? Ya Anissa Pohan, menantunya. Menantunya SBY. Bapak Bambang Susilo. Bambang Susilo. Insya Allah, Bunda makan nasi padang sampai nanti Bunda balik ke Jerman. Nggak ada bosan-bosannya aku. Disana ada nasi padang nggak? Ada nasi padang. Aku pernah lihat Bunda makan nasi padang. Ada. Tapi nggak kayak gini. Tapi pesan. Tapi kan pasti ada bedanya. Enaknya sama. Cuman beda enaknya beda lah. Ini lebih fresh. Namanya di Indonesia sendiri. Siapa itu? Piring. Alah, gak usah pakai piring, tapi piringnya kita makan. Gak enak pakai piring, gak usah. Oh, Alia. Ini tuh di piring, satu nih. Aldo cuma ngambil di itu aja. Alia. Mas, itu dong, nanti pakai driver. Ngambil di resepsi. Nggak nampak tuh tanya ah. Nanti di sahur ada niat, Bun. Apa niat? Niat. Alah, enggak usah lah. Sakit aku. Baca niat aja belum tidur. Ya, yang penting nanti udah ini kan udah niat. Niatnya itu kan udah kapan aja kita mau malam-malam, mau siang-siang, mau buka puasa, niat langsung boleh. Ini makannya sembari niat untuk sahur pun bisa. Bisa. Gak mesti dibangun sahur langsung niat. Bangun mau tidur pun boleh niat, takutnya kebablasan. Niat dalam hati mau puasa besok aja cukup. Itu kerupuk jangik ya?
Entahlah. Alah, pakai lompat pula kau jangan. Kau aku mau makan. Ini enak nasi padangnya nih loh. Beli di mana ini? Apa itu namanya? Mau makan apa nih? Mau makan padang. Enak ini. Enak kan? Seger gitu loh. Nasi padang Man Tanjung. Enak. Baladonya pekat cabenya. Cabenya pekat rasanya. Enak ini. Enaknya. Ini mereknya bikin gatal. Ini potong aja itunya. Kayaknya ada tagnya di dalam. Itu aja kayak nyucuk-nyucuk. Belum dilepas tadi. Yang mana ya? Ada ntar aja bun. Ntar dilihat. Kayak gatal gitu loh. Ini nih. Gatal. Aku belum dilepas. Habis makan rokok, enaknya. Telur mata sapi di sambal itu enak ya? Di mana? Di mana nih? Masih apa? Telur mata sapi pakai sambal kan? Di belado, mata sapi ini belado-belado gitu enak juga itu. Gimana? Bentuk aja lah pas buka-buka puasa ya. Ih, enaknya berbuka puasa pakai apa besok ya? Ah, Bunda mau coba-coba ke pasar Ben Hill aja yuk. Ke pasar Ben Hill yuk. Ngelaprak yuk. Ya Allah Bunda, rame banget. Berani? Berani. Berani sih Bunda. Tapi mobil siap-siap ya. Itu mah di jalur motor kali Bunda. Enggak ada mobil. Masih udah rame banget, parah itu ramenya. Di mana? Di sini kan Benil kan? Iya. Dia enggak jadi sini kan? Jalan kaki aja kita tak ke sana. Bunda mau dong jalan kaki. Tabrak dari belakangnya deh. Coba besok Bunda coba-coba jalan aja pelan-pelan gitu ya. Ke jalan raya ya. Heeh. Sendirian. Cari bukan puasa gitu ya. Coba Bunda coba aja gitu ya. Di Benil kan lengkap. Enggak jauh dari sini kan Benil kan? Enggak jauh. Oh iya, Benil kan udah di sini enggak jauh nih. Sebelah sini. Enggak jauh dari sini ya. Iya kan? Dekat sini kan? Kok buka-buka kayak mukanya Ayu Tinti? Enggak. Benil yang bilang gitu tapi. Kayak Ayu Tinti mukamu. Enggak.
Enggak jauh. Ayo kita merokok yuk. Kak Ayu tintim, kak ada tiba-tiba aku tengok.